How you like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yulia di Yulia Fit Vlog. Nah teman-teman, di video kali ini masih tentang makanan dan kita makan-makan ya. Sekarang kita berada di sebuah restoran yang menyediakan makanan hotpot ya. Jadi kalau bahasa Hongkongnya tapin lo ya. Jadi seperti ini, semuanya serba direbus. Dan masih seperti biasanya ya teman-teman, saya liburan bersama teman-teman saya. Sekarang berlima ya, jadi kita dipisahkan. Yang tempat sana bertiga dan saya berdua sama teman saya. Dan teman-teman, jadi di restoran ini semuanya ambil sendiri ya makanan mentahnya. Jadi mereka hanya ngasih sup piece-nya aja untuk yang kuahnya aja, dan untuk makanannya kita ambil sendiri. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman suasananya di dalam restoran, masih sepi karena baru buka. Ini tadi jam 12 siang bukanya ya. Jadi kita langsung masuk dan makan di sini. Nah, jadi teman-teman, untuk harga di restoran ini kita tadi milih yang sepaket ya. Jadi satu paket itu harganya $128 dan kita bisa makan sepuasnya. Pokoknya sampai kenyang lah. Dan juga teman-teman, di restoran ini kita tadi disediain waktu 90 menit, jadi 1 jam setengah ya. Jadi ya cukuplah untuk kita makan sepuasnya sampai sekenyang-kenyangnya. Nih teman-teman, saya juga lagi masak nih. Jadi di sini makanannya dimasak sendiri ya. Jadi ya harus cepat gitu makannya. Harus makan, terus masak sendiri, terus ambil makanan yang mentah. Tapi cukuplah waktu 90 menit untuk kita makan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah review dari saya tentang restoran yang menyediakan makanan yang serba rebus ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.